Ada Shafila, umpan kembali ke belakang pada siapa yang berikan? Ah, masih bisa diterima dengan baik. Asing yang diberikan, Cemes masih bisa diterima dengan baik. Kembali lagi nomor 6 Cemes. Kembali lagi toser umpan Cemes. Oh, masih bisa diterima. Kembali lagi, apa yang terjadi? Masih bisa diterima dengan baik. Nomor 4. Kembali toser, apa yang terjadi? Masih bisa diterima dengan bagus. Kembali 3 meter. Ah, luar biasa bagus sekali toser. Apa yang terjadi? Oh, masih bisa diterima. Kembali lagi nomor 4 kepada siapa berikan? Kembali lagi nomor 13 Cemas. Ah, hanya ditipu saja. Kembali lagi Cemas. Wow, lagi umpan. Apa yang terjadi? Nomor 5. Ah. Pak Kejuan berhadapan dengan Wana Teddy. Ya, kita ada riset yang kurang baik. Ya, nomor 4 serep. Serep lah, apa sih? Servis. Oke, okay, poin. Ayo semangatnya, mana jadi? Semangat. Mana ini? Iya. Garis terbaik. Ini. Oleh nomor 10. Melakukan servis, apa yang terjadi? Iya, diterima dengan baik. Terkena net, apa yang terjadi di sini? Nomor 1 akan melakukan servis dari pegedongan. Kacor, diterima dengan baik. Oleh nomor 13. Ternyata di biru nomornya mana ini? Nomor 1 menerima. Apa yang terjadi nomor 13? Ini akan Pak Ali akan berkomentator. Out. Pak Ali panas. Oke, kita lihat untuk pertandingan dari Pak Gedongan Serep, apa yang terjadi? Ah, ternyata tidak bisa diterima yang baik sehingga untuk anak-anak dari Pak Gedongan. Sementara nomor 2 dari Pak Gedongan ada Vivin. Oh, ada Jenny. Ya, blokir. Ah, ternyata masih bisa. Aduh, ada kesalahan dari pemain dari Wanadadi sehingga poin kembali untuk anak-anak dari Pak Gedongan. Jenny Shroff. Pada siapa? Timan-timan bola. Terlalu kencang, diterima dengan baik. Apa yang terjadi? Cemas! Ah, ternyata hanya menyambut sehingga poin anak-anak dari Pak Gedongan. Time out karena nilai 8. Jadi Pak ya berikan. Nomor 2 ada Jenny. Oh, ternyata terlalu jauh sehingga bola pindah untuk anak-anak dari Wanadadi. Pindah bola nomor 6 ada Puput. Timang-timang bola pada siapa berikan? Kencang datangnya bola. Apa yang terjadi? Cemas. Oh, sekidal dari Pak Gedongan luar biasa. Kembali lagi. Oh, tidak bisa diterima dengan baik. Kembali anak-anak Wanadadi umpan pada siapa berikan? Oh, hanya ternyata blocking oleh nomor 13 ada Jenita. Jenita Serep.
timang-timang bola pada siapa berikan Jenita. Jangan lupa yang tidak memakai masker harap segera pulang. Terima dengan kurang baik. Nomor 13 cemas. Apa yang terjadi? Oh, terlalu jauh semesan dari aman-aman dari Ruana Dati sehingga bola poin untuk Pagedongan. Jenita serve. Kembali timang-timang bola Jenita. Kembali lagi. Cepat, oh karena terlalu cepat sehingga bola keluar dan pindah untuk anak-anak dari Wana Dati. Nomor 13 ada Evi, timang-timang bola pada Evi, siapa berikan? Oh terlalu meliuk sehingga tidak sampai hanya di mengenai bibir net. Pindah poin untuk Pagedongan. Nomor 7 ada Titi. Oh, terlalu cepat sehingga bola keluar. Kembali lagi bola untuk anak-anak Wana Dati. Nomor berapa itu? Nomor 5. Ada Shafila. Umpan kembali ke belakang pada siapa yang berikan? Ah, masih tidak diterima dan ternyata bolanya masih tidak bisa dipassing sehingga poin pindah untuk anak-anak dari Pagedongan. Nomor 1 ada Nadine. Ternyata kurang kuat dalam servisnya sehingga pindah poin untuk Wana Dati. Nomor 2 ada Safila. Kembali. Ayo Safira, ya kembali lagi. Asing yang diberikan, cemas. Masih bisa diterima dengan baik. Kembali lagi, nomor 6 cemas. Kembali lagi, toser umpan, cemas. Oh, masih bisa diterima. Kembali lagi, apa yang terjadi? Masih bisa diterima dengan baik. Nomor 4. Hanya di placing saja, sehingga poin untuk anak-anak dari Pagedongan. Nomor 4 ada Zevania. Terlalu kencang sehingga pindah. Ya, pindah poin kembali anak-anak Wana Dati. Siapa dia? Nomor 10 ada Ati. Nah, ada Ati. Ya, kembali lagi bola flip. Nah, ini jadi ada beberapa pukulan, ya. Ada pukulan floating. Ini bisa bolanya goyang, tidak hanya dangdutan saja yang goyang, tapi bola bisa goyang kembali lagi. Oh, kurang sempurna. Sehingga bola kembali poin untuk anak-anak Wana Dati. Mbak Ati, timang-timang bola. Oh, bolanya terlalu jauh kembali lagi. Situasi yang mendukung, mudah-mudahan tidak hujan, tidak terlalu panas. Kembali lagi Api, passing, kembali diterima anak-anak Pagedongan semas. Oh, hanya passing kembali. Kembali lagi untuk anak-anak dari Wana Dati, hanya di itu saja. Menipu yang boleh, ya, yaitu di pertandingan bola voli. Ya, ada tipuan. Kembali Mbak Api. Timang-timang bola, masih keras. Mengenai net, tapi poin kembali lagi untuk Mbak Ati dari Wana Dati. Kembali lagi, Wana Dati slot. Mbak Ati, kencang bolanya. Kembali lagi pada siapa cemas? Oh, masih bisa diterima dengan baik. Toser. Ternyata blocking dari nomor 1 ada Nadine. 13 biasa. Kembali poin 13-11. Kembali lagi. Apa yang terjadi? Oh, terlalu mepet di bibir net sehingga bola tidak masuk. Kembali lagi ada Nadine. Nadine, timang-timang bola, kencang datangnya, diterima kurang sempurna,
kembali lagi nomor 2, kembali lagi Nadine. Nadine barat peser, apa yang terjadi? Smash, oh masih menjulang ke atas, oh ternyata masuk, sehingga poin kembali untuk anak-anak Pagedongan. Kembali anak-anak Pagedongan. Ada Nadine, keras datangnya, oh, banyak sekali para pemain yang servis itu keluar terlalu kencang, ya servisnya terlalu kencang. Nomor 13 siapa dia? Oh, kedudukan 16, oh time out. Timang bola pada siapa yang berikan? Masih kurang sempurna, diterima nomor 3, cemas, kembali lagi nomor 2 umpan, apa yang terjadi? Terlalu menghadapnya ke sebelah selatan sehingga smashnya masih ke selatan, belum bisa melindir. Kembali nomor 6, ada Puput, kembali lagi dari belakang 3 meter, ternyata masih jauh, sehingga poin kembali untuk anak-anak dari Wanadadi. Nomor 6 ada Mbak Puput, timang-timang bola. Ada siapa keras datangnya, passing libero, apa yang terjadi? Jenita masih bisa diterima dengan baik, kembali lagi, apa yang terjadi? Masih bisa, kembali lagi passing, umpan toser, pada siapa berikan? Tidak sampai, sehingga bola pindah untuk anak-anak Pagedongan. Nomor 13 ada Jenita. Ada Jenita, timang-timang bola. Ada siapa yang berikan? Jenita share. Datang bolanya kencang. Upan cemas nomor 2. Masih bisa masuk sehingga poin kembali untuk anak-anak Wanadadi. Nomor 3 ada Lintang. Timang-timang bola. Keras datangnya, pada siapa berikan? Cemas, masuk sehingga poin kembali untuk anak-anak Pagedongan. Nomor 7 ada Titi, Mbak Titi. Timang-timang bola, pada siapa berikan? Keras datangnya, kurang. Yes, hidup-hidup. Wis ya. Kembali lagi timang-timang bola. Nomor 5 ada Titis. Ya, umpan kembali. Apa yang terjadi? Hanya passing atas saja. Balik tosar. Apa yang terjadi? Masih bisa diterima dengan bagus. Kembali 3 meter. Luar biasa. Jenita smash 3 meter. Kembali lagi. Nomor 3 ada Eka. Ada Eka, timang-timang bola. Ada Sekidal. Luar biasa tinggi bolanya, diterima toser. Nomor 10, balik pada siapa berikan? Nomor 2 toser, cemas. Lemah dalam menyemetnya sehingga bola kembali pindah untuk anak-anak Wanadadi. Nomor 2 ada Safila, Safila serap, keras datangnya, diterima dengan baik, cemas, luar biasa, masih terkena tangan sehingga bola kembali untuk anak-anak Pagedongan. Ada nomor 4, ada Zefania, timang-timang bola, ada Zefania, datangnya bola keras, apa yang terjadi, cemas. Masih bisa diterima dengan baik, kembali nomor 13, cemas. Terlalu rendah sehingga bola kembali poin untuk anak-anak Pagedongan. Zefania,
Zevania, timang-timang bola pada siapa berikan? Diterima dengan baik, 13, 6, cemes, hanya pressing saja. Terlalu tinggi bola sehingga bola tidak bisa diterima dengan baik. Kembali Hanana dari Wonodadi, nomor 10 ada Ati. Ati, timang-timang bola. Ras datangnya, tidak begitu baik penerimaan cemas. Masih bisa diblocking, ternyata belakangnya, defense-nya tidak bagus sehingga kembali lagi untuk anak-anak Pagedongan. Nomor 1 ada Nadine. Nadine keras. Masuk dengan poin posisi di pinggir hingga kembali lagi poin untuk bola-bola panitia bola. Kembali lagi anak Nadine ke bola, bagus sekali pasar. Apa yang terjadi? Masih bisa diterima. Kembali lagi nomor 4. Nomor 4 kepada siapa berikan? Kembali lagi nomor 13. Cemas. Hanya ditipu saja. Kembali lagi. Cemas. Luar biasa. Ya, walaupun jaringnya masih kurang nih Pak Lurah ya, Pak. Kembali lagi. Ada nomor 1. Tinggal 1 lagi. Ada Nadine. Time out diminta oleh anak-anak dari Wonodadi. Bola voli yang ada di Banjarnegara, Kecamatan Bawang, pada khususnya bahwa pada pagi hari ini menjelang siang Karang Taruna Desa Karang Taruna Desa Badan. Wah, ada musiknya tadinya namanya Blambangan. Pancakarya luar biasa. Walaupun situasi belum bisa dilaksanakan dengan bebas, tapi alhamdulillah berkat kerjasama dari aparat pemerintah Desa Bandingan, pemerintah Kecamatan Forkopimda. Time out diminta dari Pagedongan yang diselenggarakan antar desa sekecamatan, tapi karena situasi sehingga tidak dilaksanakan. Baik, kembali ke lapangan. Kembali ke lapangan, anak-anak dari Wonodadi nomor 13, siapa dia? Ada Dea Spetoser. Ras, kembali pada siapa berikan? Nomor 2. Kembali lagi, umpan, apa yang terjadi? Nomor 5, tidak ada blocking. Sehingga poin kembali untuk anak-anak dari Wonodadi. Ada Dea. Timang-timang bola, pada siapa berikan nomor 13, Mbak Dea. Keras datangnya, kurang tek. Apa yang terjadi? Masih bisa diterima kembali. Anak-anak dari Wonodadi, cemes. Kembali lagi cemes. Apa yang terjadi? Masih bisa diterima. Kembali lagi nomor 3 passing. Kembali lagi pada siapa ya berikan? Toser, cemes. Hanya ditipu saja. Sehingga bola, poin, selesai untuk